Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Azizul Kaki. Hari ini saya akan bolang ke hutan mau cari burung, barangkali di sana ada. Kita mau cari di sana. Biasanya tema saya main gitar, hari ini mau coba cari burung, siapa tahu ada. Sampai nih di sungai kita, saya akan nyebrang ke sebelah sana. Ini kebetulan airnya agak tinggi, jadi saya akan nyari yang agak apa rendahnya, lewatin. Ikutin terus. Waktu sang mateng tuh kita akan coba ambil, karena saya dikebutkan dari belum makan. Jadi akan saya coba ambil kapak ke sono. Bekas habis dimakan cocok atau tupai, coba kan saya mau ambil yang masih utuh untuk kita makan. Saya cuma ngambil dua, sisanya kita taruh aja, ntar kita pulangnya ngambil lagi. Ikutin terus, ntar kita makan di atas. Ini sekarang saya udah sampai di atas nih. Di atas tuh biasa saya udah kelihatan dari sini. Pemandangannya sangat indah banget, sangat luar biasa. Tadi udah sempet nemuin burung patuk bawang, cuman pas mau di video dia udah kabur duluan. Pasti kalau pagi jam 7 sekitar jam 8an mungkin burung-burung itu banyak. Ini karena mungkin masih kelihatan terang, mungkin burung belum pada kelihatan. Mungkin sebentar lagi jam-jam 5 atau setengah 5 mungkin burung udah pada mulai kelihatan lagi. Tadi udah ada penampakan satu pelatuk bawang, tapi nggak sempat ke video, dia udah kabur di duluan. Jadi ikutin terus, saya akan naik ke atas. Thank you.
Indonesia ya, di Bogor. Udah capek naiknya gear atas nih. Jadi tadi kan kita dapat pisangnya dua, yang satu buat saya, satu buat kameramen. Jadi itu bahkan saya makan nih. Biasanya kalau yang matang dari pohon itu rasanya juga beda nih, saya coba. Enak, cuman banyak bijinya. Pisangnya sebenarnya manis banget nih, cuman banyak bijinya. Ini lumayan terbuat enak-enak rokok. Jadi channel saya ini dikepasin ke rokok. Jadi enggak, rokoknya juga enggak saya sebutin. Ini ntar saya ngambil. Jadi tadi niatnya pulangnya mau saya petik lagi, tapi itu itulah banyak bijinya, jadi nggak jadi diambil lagi. Ntar pulangnya mungkin nggak ada ini muter, ambil nyari burung spesies, burung yang masih ada di sini, burung apa aja. Tapi kebetulan sepi, ya ada sebagian burung, cuman nggak banyak, nggak kayak biasanya, nggak kayak tahun-tahun lalu. Tumben hari ini nggak hujan, biasanya jam segini itu udah gelap, udah hujan. Sebenarnya sih mau kesini itu udah dari kemarin-kemarin, cuman pagi-pagi udah hujan, siang juga udah hujan, mau kesini sore apalagi hujannya deras. Ini kebetulan nih udah apa terang sore, ini baru sempat kesini. Ini udah sampai Borne, udah di dekat hutan, cuman burungnya sepi banget tuh, gak ada burung satu bunyi pun. Biasanya banyak, cuman sepi nih. Sepi banget Bor, nggak ada burung sama sekali tuh. Ada juga jauh tuh burung tengkek. Sononya udah jurang. Sekarang hampir nyampe ke bendungan Bulu nih Bor, bentar lagi nyampe, udah kelihatan tuh tempatnya. Biasanya jam segini banyak orang mancing. Nih udah sampai Bor tuh. Sepi, nggak ada yang mancing. Air terjunnya nih Bor tuh. Tapi hari ini nggak ada yang mancing.
Oke, Pak, keseruan jalan-jalan atau bola atau nyari burung hari ini cukup sampai di sini. Karena kebetulan juga burungnya sepi. Tadi juga udah naik sono ke atas, cuman burungnya cuman saya kelihatan itu cuman ada tengkek satu sama pelantuk bawang satu. Jadi pas mau di video juga kebetulan burungnya udah kabur duluan. Jadi mungkin burungnya pas kebetulan lagi sepi hari ini. Biasanya sih pas kemarin-kemarin sih kesini itu burung banyak banget. Ada pelantuk bawang, ada kuniran, ada tengkek, ada sogon dan lain-lain. Jadi mungkin besok mau dicoba lagi ke situ atau jam-jam sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Besok mau dicoba lagi di tengah ke situ, mungkin besok banyak spesiesnya lagi. Jadi keseruannya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini di Bandung ini kira 160 lagi. Gue manuk gue.